Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgar ar-riya." Sesungguhnya sesuatu yang paling aku yang paling menakutkan, yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Ahmad meriwayatkan di jilid 5 halaman 428. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang tidak bolehnya riya, dan riya artinya melakukan ibadah untuk makhluk atau memperindah ibadah untuk makhluk. Allah SWT menjadikan ini sebagai perbuatan syirik atau menyekutukannya. Jadi kalau kita ibadah, tidak boleh riya. Cara sederhana untuk selamat dari riya adalah dua kiatnya. Yang pertama, jangan pernah menyebut kebaikan ibadah yang sudah kita lakukan kepada siapapun, kecuali memang dalam keadaan kita sedang ditanya. Misal kita lagi ke masjid, ditanya, "Pak mau kemana?" "Oh, saya mau ke masjid." Kita disuruh makan, buka puasa, makan misalnya kita lagi puasa. "Maaf, saya lagi puasa." Itu tidak masuk dalam riya. Ya, ini nama-nama lebih niat, tapi umumnya mereka tidak masuk dalam riya. Tetapi selain daripada ini, kalau orang sengaja memperindah ibadahnya untuk makhluk, ya, atau hanya untuk mencari puji-pujian saja yang merupakan ukurannya seperti panjang lidah manusia, maka ini akan riya. Ya, tidak ditanya, dia jelaskan. Itu cirinya. Sering bertanya, "Kamu sudah lama enggak di sini? Kamu sudah lama enggak di majelis ta'lim?" "Saya sudah 3 tahun. Tentu perbuatan syirik kecil ini atau riya yang merupakan dosa besar, walaupun dia syirik kecil ya. Ini teman-teman, saya akan menghancurkan amal yang sedang kita kerjakan ya. Ya, misalnya antum sholat, antum riya, maka pada saat itu hancur amal itu. Karena kata Nabi SAW, "Al-yasiru minal riya syirik." Sedikit saja riya sudah cukup untuk dihitung syirik. Ya.